Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hukmul juz'i al-munfasili minal hayyi, hukum bagian yang terpisah dari yang hidup. Maksudnya ada hewan yang hidup kita potong atau ada bagian yang terpisah. Hukmuhu ka hukmi maitatih, hukumnya adalah seperti hukum bangkainya. Maitah itu bangkai. Sehingga makanya kalau ada daging apa yang daging lab itu, yaitu kalau dikembangkan dari bagian saat hidup ya, daging lab itu berarti bangkai. Tetapi ketika dikembangkan dari daging sapi yang meninggal matinya itu disembelih, ya berarti nggak apa-apa kalau nggak membahayakan. Anda bisa ya, yang daging laboratorium. Jadi beli daging langsung dikembangkan jadi daging, nggak ada tulangnya nanti. Tinggal masalahnya apakah aman apa enggak. Tapi dari sisi apa itu bangkai atau bukan, bukan kalau dikembangkan dari daging yang bukan dipotong saat hewan itu atau dikembangkan dari ikan. Kalau cloning itu kan kaitannya dengan hewan lagi, nanti jadi hewan lagi. Kalau ini enggak, dagingnya aja nanti jadi daging. Ada kalau teknologi gitu kan. Ya, kalau cloning kan nanti dari sel sapi jadi hewan sapi. Kalau itu jelas jadi hewan hidup kan. Kalau ini dagingnya ya, jadi daging, berkembang dagingnya. Kalau saya baca ada kok itu. Jadi perkembangan anu daging buatan, daging buatan. Ya, kalau bukan sintetis. Kita nggak bahas itulah, kita bahasnya gitu. Intinya kalau terpotong saat hewannya hidup itu hukumnya seperti hukum bangkai. Fa in kanat maitatuhu tahiratan fa huwa tahirun. Jika maitah atau bangkainya itu adalah suci, maka potongan tadi juga suci. Kalau bagiannya suci seperti apa, misalnya ikan, kalau ikan dan bagiannya suci. Ambil apa misalnya, sayangnya ambil buntutnya aja ikan, maka sepotong buntutnya itu dia suci, halal, walaupun masuk kategori penyiksaannya yang enggak buruk. Kalian beli ikan patin aja rasa kasihan banget, belum dimati itu dari kerat-kerat itu. Ini satu itu jadi penjualnya. Biasanya dipanggal dulu kak kepalanya, ngerti tata-tata. Ini belum apa-apa ini sudah di, nah segini-gini kah aja. Ya Allah, tadi ada satu penjual itu yang memang dipanggalnya itu. Nah saya belinya ke situ. Kalau yang lain kita enggak, katak-katak mulai buntut lagi nana. Wa idza kanat maitatuhu najisah bahwa najisun, jika bangkainya itu adalah najis maka dia juga najis. Jadi kalau sapi diambil telinganya aja, maka telinga yang terpotong itu najis. Ayam misalnya diambil sayapnya aja, sayap yang terpisah itu najis. Tetapi kalau tadi ikan atau apa belalang ya, maka itu bangkainya sehingga terpotongnya itu juga. Kama qala sahibu Shofwatuz Zubad, sebagaimana berkata penulis kitab Shofwatuz Zubad, wa juz'u hayyin kayadin maksuri kamai bihi, bagian yang hidup seperti misalnya tangan yang terpotong, yang terpisah itu seperti bangkainya. La sya'arul makul, tidak termasuk di sini rambut dari hewan yang dimakan.
hewan dimakan ya, kayak sapi misalnya kalau bulunya terlepas maka tidak apa-apa, tapi kalau anggota badannya terlepas itu nanti. Wa sufuhu dan juga mol atau bulunya, warisuhu dan bulu. Suf itu bulu yang ya, kayak rambut itu kayak tuba itu ada suf. Kalau ris itu kayak bulu ayam gitu. Itu enggak najis. Kalau hewannya enggak najis. Hewan yang dimakan. Kalau kucing kemarin kita katakan ya itu najis. Bulunya itu najis. Tapi kalau sedikit dimaafkan. Wa arafun riqatuh. Riqatuh itu liurnya. Liurnya enggak najis. Wa arafun dan keringatnya. Wal misku dan misiknya. Misik itu apa? Misik itu model kayak ada minyak misik ya, itu dari belum pernah lihat dari kelenjangan ya atau kijang, dari kelenjar kijang. Tuma fa'rotu, kemudian kulit tempat misiknya itu nggak tahu deh ininya realitasnya, belum pernah lihat di bagian apanya kijang itu ya. Apanya tuh kalian dan makan? Ini dari minyak misik itu kan? Iya dari bijang. Kalau bijang yang tua itu oli. Ini bijang betul itu. Entah bagian apanya itu jadi minyak harum gitu, minyak misik. Biasanya kalau nulis-nulis jimat itu ya, dulu nanti kita dulu cari minyak misik dan apa aja paron gitu. Jimatnya tulis pakai itu. Bukan mistik, bukan misik. Jadi itu tidak najis kalau dari binatang yang dimakan dagingnya, binatang yang halal. Rambutnya, bulunya, keringatnya, liurnya, termasuk misiknya tadi. Misalnya kita punya minuman, kalau mau kita minum, diminum ayam dulu. Sisanya masih boleh diminum. Tidak apa-apa. Karena liurnya itu tidak nanti. Kemudian yang berikutnya, jami'ud dima'i najisatun illa asyaratan. Fatwahirah. Seluruh darah itu najis kecuali ada 10 yang darah ini suci. Yang pertama adalah al-kabid, hati atau limpa. Al-kabid. Kemudian misik. Dari misik itu ya tadi yang jadi minyak itu dari kelenjar di menjangan atau kijang. Kemudian at-tuhal. At-tuhal itu limpa. Adamul mahbusu fi maitatil misk samak wal jarad. Darah yang tersimpan di dalam daging ikan maupun belalang. Jadi kalau bersihin ikan ya, ada sisa-sisanya itu enggak apa-apa. Enggak kemudian nanti enggak seperti kan kadang ikan apa disikat supaya darahnya hilang, tidak mungkin begitu. Sisa-sisa itu tetap tidak najis. Kemudian yang keenam, wafil maitati bildokfah. Hewan yang mati dengan dilempar, berburu ya, dilempar mati. Nah itu ada sisa darah di dalamnya ya, tidak najis, halal dimakan. Kemudian wafil maitati bisahm, binatang yang matinya dengan dipanah. Dipanah itu ya tidak bisa maksimal keluar darahnya itu. Sisa-sisa darahnya itu yang di dalam daging itu tidaklah kemudian dia najis. Dan ketika dimakan ada sisa-sisanya itu tidak kemudian itu najis semua tidak. Ya para sahabat dulu masak ini juga kan. Mana ada harus bersih gitu ya. Kemudian yang ke-8 dan 9, al-maniyu wal-labanu
idza kharaja ala suratid dam. Air mani dan air susu jika keduanya itu keluar dalam bentuk darah. Tidak tahu ini ada realitasnya apa enggak. Keluar sperma, kalau spermanya darah, maka itu tidak najis. Atau air susu keluarnya darah, jika tidak najis. Yang ke-10 janin. Janin. Nah, 10 hal ini yang dianggap bukan najis. Kemudian hukmul laban, hukum dari air susu, labanul ma'kuli tahir. Air susu dari hewan yang halal dimakan itu adalah suci. Jadi meskipun belum diolah, dipasteurisasi misalnya, mau nyusu ke kambing langsung ya enggak apa-apa. Suci. Walabanu ghairil ma'kul najisun. Sementara air susu yang tidak dimakan, enggak halal di hewannya, itu adalah najis. Illal adami, kecuali air susu anak Adam. Karena anak Adam kan tidak dimakan. Bahwa ghairu ma'kul, manusia itu tidak boleh dimakan, haram dagingnya. Kalau kita dengar berita ada orang bunuh kan direbus. Mutilasi di mana ini? Walabanuhu tahirun, dan apa susunya anak Adam itu adalah suci. Kemudian yang ke-11, hukmul marji wal wadi, hukum marji dan wadi najisani, itu keduanya najis. Kal bauli sebagaimana di ayat nanti. Jadi mabi dan wabi itu najis. Nah, selain sperma yang keluar dari kemaluan tadi lagi. Bayang uroni al wudu, keduanya itu membatalkan wudu dan najis. Kemudian kalau mani atau sperma itu ada 3 qaul. Yang pertama, mani yujami'il hayawanat tahirun illa maniyal kalbi wal khinziri far'i ahadihima. Mani seluruh hewan itu adalah suci. Sperma hewan apapun kecuali spermanya anjing dan babi dan keturunan anjing dan babi. Ya, keturunan anjing dan babi itu misalnya ada anjing kawin dengan apa? Kambing misalnya keluar anaknya, ya anak keturunan itu tetap dihukumi mati. Namun ada bicara biologi ya enggak. Kambing besar. Wahwa qaulul Imam An-Nawawi wa huwa al-mu'tamad. Ini adalah pendapat Imam An-Nawawi dan ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Sperma itu tidak najis. Ya, kalau orang-orang ini mengatakan ini berarti diminum boleh. Nah itu bahaya itu. Yang tidak ada ini sebenarnya tidak ada pembahasan. Maniyul adami tahirun wa maniyul ghairihi najisun. Ini pendapat kedua. Sperma laki apa sperma anak Adam, sperma manusia itu suci, sementara sperma selain manusia itu najis. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i, salah satu ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, maniyul adami wa maniyul kulli hayawanin ma'kulin tahirun. Sperma manusia dan sperma semua hewan yang dagingnya halal itu adalah suci. Wa mani yuqilil ma'kul najis. Sperma dari hewan yang dagingnya haram dimakan itu najis. Juga pendapat ini. Kemudian yang ke-13 tentang najis ini adalah tentang telur. Hukmul bait. Telur itu tahirun idza kana min hayawanin tahirin walau ghairu ma'kul. Telur itu suci jika dia berasal dari hewan yang suci, meskipun dia itu tidak dimakan dagingnya, enggak halal. Apa hewan yang suci? Ular misalnya. Penyu, penyu itu apa? Dua alam ya. Telurnya itu enggak apa-apa.
telurnya tidak suci, tidak najis. Tapi kalau apa ya, hewannya najis itu ya anjing dan babi tidak ada telurnya. Buaya itu kan anjing, tidak najis. Walau rosat auqa'at bahimatun bayban, andai kata rosat auqa'at membuang kotoran atau muntah hewan itu mengeluarkan telur, fa in kana mutasalliban bi haitsu takunu fihi quwwatu khurujil farqi fa huwa mutanajjis. Jika dia itu masih keras dari sisi di situ masih ada kekuatan untuk keluar tumbuh, maka dia mutanajjis. Yadhuru bil ghusli la najisun. Bisa disucikan dengan cara dibasuh, tidak najis. Jadi telur misalnya dimakan utuh, kemudian keluar masih telur. Keluar masih telur. Maka itu jika seandainya itu keras ya, ada masih kira-kira bisa netas lagi gitu, maka itu tidak najis. Tapi bukan bisa dibersihkan. Itu seperti pendapat di Al-Majmu' itu Imam An-Nawawi yang biji-bijian itu kayak gitu juga. Kira masih ada kekuatan untuk tumbuh, maka itu dianggap mutanasi. Dicuci masih bisa bersih. Itu kaul gitu. Kayak kopi itu. Kalau di keterangan di Al-Majmu' memang bisa bersih, bisa apa namanya tidak najis. Syaratnya itu tadi kalau keras dan keluarnya masih keras. Walaupun masalah tega makan apa enggak ya urusan lain, tapi itu kalau dibersihkan dengan bersih sekali maka itu tidak najis. Walaupun ada apa ustaz yang berpandangan berbeda itu ya salah dalam hati kita membatalkan aja. Kemudian yang keempat, hukum rutubati farjil mar'ah, hukum basahan dari kemaluan perempuan. Apa itu? Wahia ma'un abyad mutaraddidun bainal madyi wal 'araq, yakni adanya cairan warnanya putih, mungkin kayak keputihan kali ya, antara seperti madhi dan keringat ya, mungkin ya basah-basah begitu ya. Yakhruju min zahiri wa batini farjil mar'ah, yang itu keluar dari bagian luar maupun bagian dalam kemaluan perempuan. Wa khula suatu hukmiha kama fit tuhfah annaha tungqasamu ila thalathati aqsam. Ringkasan hukumnya sebagaimana di dalam kitab At-Tuhfah itu dibagi menjadi 3 hukum. Ini untuk ibu-ibu ya, ada kok basah-basah ini. Gimana hukumnya, najis apa enggak? Nah, ada 3 hukum. Yang pertama tahiratun qat'an. Dia suci secara pasti. Wa hiya ma takhruju mimma yajibu ghusluhu fil istinja. Ya, ini dia yang keluar dari apa yang wajib dibasuh ketika istinja, bahwa mayat haru inda julusiha, yakni bagian luar yang kelihatan ketika duduk. Gak usah dibayangkan yang belum nikah. Ya, ketika wanita duduk, bagian luarnya itu yang kelihatan, yaitu kalau keluar basahnya itu di daerah situ, maka itu tidak najis. Ya, basah-basah gak apa-apa. Kalau keluarnya dari daerah itu, ya, sama seperti cebok itu juga bagian luar ya yang dibasuh. Nggak perlu dikuit-kuit ke dalam, nanti airnya kotor malah jadi kena apa itu infeksi. Jadi bagian luar ketika duduk, bagian mana yang kelihatan yang terusap itulah ya, yang dibersihkan. Dan kalau basahnya dari daerah situ itu suci ya, cairannya itu. Yang kedua najisatun qat'an, najis secara qat'i ya, wa hiya ma takhruju min wara'i batinil farji, yakni cairan yang keluar dari balik bagian dalam faraj ya.
kemaluan. Kalau keluar cairannya itu dari dalam ya, berarti najis. Wa huwa ma la yaswiluhu dzakarun al mujami', yakni apa-apa yang tidak sampai kepadanya zakar ketika jima'. Dari dalam situ berarti itu najis. Kemudian yang ketiga, tahiratun 'alal aswah, itu suci menurut pendapat yang aswah. Wa hiya ma takhruju mimma la yajibu ghusluhu wa yasiluhu dzakarul mujami'. Yakni itu adalah yang cairan yang keluar dari apa-apa yang tidak wajib dibasuh, dan itu apa sampainya zakar ketika jima. Ini menurut al-Aswah. Kalau menurut Imam Ar-Romli ini tetap najis. Karena apa? Itu cairan rongga, rutubatun jaufiyah. Apa? Ya, cairan yang ada di dalam jauf atau rongga itu. Dan sampai situ ya. Yang 15 ini sekali. Aksamun najasat al-ma'fuwi anha arba'a. Hukum-hukum najis yang dimaafkan ada 4. Ma yu'fa'anhu fi tsaubi wal ma', najis yang dimaafkan kalau itu menimpa baju dan air. Kalau kena baju, kena air, maka itu dimaafkan, yakni wa huwa ma la yudrikuhu tsarf, yakni najis yang enggak kelihatan mata, kayak debu-debu mikroskopis najis ya sebetulnya. Nah, di penerbangan ini ada kotoran sapi, kering-kering kemarau ini tertiup, sebetulnya najis. Tetapi karena tidak terlihat, tidak apa-apa. Oh, kalau dihirup nanti sampai ke sini najis. Enggak kelihatan, tidak apa-apa. Ini bukan karena dicium, tapi pokoknya enggak kelihatan. Ini mata. Apalagi kalau sampai apa partikel itu ya, kentut itu kan kecium bau itu enggak dihitung najis. Iya. Tidak kelihatan. Jadi kalau kelihatan ada kuningnya berarti ya itu najis. Lain kentutnya berarti. Ini dimaafkan ya pada baju dan pada. Yang kedua, mayu'fa'anu fi tsaubi dunal ma. Yang dimaafkan pada pakaian tetapi di air enggak. Kaqali lidam, seperti darah yang sedikit kena baju enggak apa-apa. Tapi kena air jadi najis. Walaupun cuma setetes. Kalau airnya itu air yang kurang dari 2 kullah dalam mazhab Syafi'i. Kalau mengikut mazhab lain asal tidak berubah airnya tetap suci. Ada mazhab yang begitu, tidak apa-apa. Kena darah nyamuk misalnya, kena baju darah tidak apa-apa, dimaafkan. Ini kena air, tidak dimaafkan. Kemudian yang ketiga, mayu fa'anhu fil ma' dunat tsaub, yang dimaafkan di dalam air tapi di baju ndak. Yakni al-maitatu allati la dama laha sa'ilun kadzubabin wa namlin. Bangkai yang tidak ada darahnya. Darah yang mengalir seperti bangkai lalat maupun bangkai itu apa namanya? Semut. Di air dimaafkan. Bangkai lalat atau bangkai semut enggak apa-apa, enggak najis. Airnya tidak berubah jadi najis. Tapi kalau di baju, nah, apa? Lalatnya nempel di sini, bangkainya di baju ya najis. Semut juga gitu, sama. Semut sama. Semut. Mala yu'fa'anhu mutlaqan, apa yang tidak dimaafkan secara mutlak ya. Baqiyatun najasah, najis-najis yang lain itu tidak dimaafkan. Artinya yang mesti harus dicuci, dibasuh, dibersihkan.